Pip, pip. Ya. Iya, di sini, Bu. Pagi AA. Ya, gimana? Motor-motor. Motor-motor ke mobil. Mobil bisa masuk. Ya, A, gimana, A? Ya. Nyoblos dulu, A. Jadi gimana, A? Nyoblos. Hari ini. Hari ini kita nyoblos. Berdua aja. Kita pagian. Udah siang ya? Mbak Gigi sendiri nyoblos di sini juga sama tempat lain narasi. Di sini sama kita. Kita karena berkumpul. Excited lah, ini kan 5 tahun sekali. Terus juga aku aja baru tidur jam 3 subuh. Terus sekarang bangun pagi supaya semangat. Buat jagoannya gimana ya? Jagoannya? Ya kita kan berdoa aja. Tapi dari orbitnya kayaknya gak serba biru nih Arafi. Enggak. Ya kan mau coblos doang. Mau kembali. Arafi, harapannya untuk memimpin kita seperti apa nih? Jadi Arafi. Harapannya mudah-mudahan siapapun yang memimpin negeri ini bisa amanah. Yang paling penting pemilunya pemilu damai, apapun pilihannya kamu, pilihannya aku, pilihannya kalian, pilihannya kita, boleh berbeda, gak apa-apa, ini kan demokrasi Indonesia. Penting kita saling menghargai, saling menghormati, dan siapapun yang menang, ya berarti itu adalah yang terbaik. Kita ini dulu ya. Ya, ini dulu ya. Arafi, lagi suaranya tinggi ya. Siap. Ibu Yama nomor DPT 249. Ibu Mister nomor DPT 133. DPT 42. Thank you.
Bapak Raffi 181. Bapak Muhammad Hussein, nomor DPT 139. Makasih ya Raffi. Ya udah lega, ya, siapapun pilihannya yang penting kita kalau ini yang penting pemilunya damai. Yuk. Ya saling menghargai perbedaan, saling menghargai pilihan. Setiap orang kan punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih.
Ini sengaja datang pagi. Iya, supaya nggak ngantri. Tadi hujan sempat bikin khawatir atau... Ya enggak sih, karena kan dekat rumah, aku dekat banget di rumah, cuma 5 menit, makanya naik motor aja. Kan adek dan iparnya juga ikut kontestasi ini gimana? Ya adik aku, Nisha, JJ, sama Andika Rosadi, itu ipar-ipar aku sama adik aku semuanya nyalek. Tapi dapilnya bukan di tempat saya, jadi saya cuma ngedoain aja. Ya pokoknya buat teman-teman artis juga, teman-teman seperjuangan, aku juga banyak yang nyalek juga. Ya aku cuma bisa doain. Kemarin kalau ada yang aku bisa bantu, ya aku bisa bantu. Kemarin itu, apa ya, Hamin 1 tuh 50 caleg nelpon gua pada minta diposting. 50 caleg semuanya. Ya 50 itu semuanya ya, dibantu semua sama Raffi ya? Bantu aja. Kalau aku yang aku kenal tapi kan. Enggak, ada yang artis, ada yang gak artis. Pokoknya yang kenal sama gua, Raffi tolongin postingin lah. Sampai jam 10 malam akhirnya gua tidur. Itu yang koalisi doang apa? Enggak juga, ada yang gak koalisi, ada yang koalisi. Ya, tapi kan saya pribadi kenal. Yang penting saya pribadinya kenal. Memang saya tahu mereka punya visi yang baik, ya aku postingin. Tapi kan dipilih atau enggaknya ya tergantung. Cuman yang pasti ya aku, kalau temen yang apapun itu ya, yang koalisi atau enggak koalisi aku bantuin. Jadi kemarin tuh 50 caleg. Tadi pas jobot ada bismillah deg-degan atau gimana? Ya pasti berdoalah, karena kan 5 menit untuk 5 tahun. Jadi kita 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Ya tapi intinya kalau aku sih mau titip pesan aja sama semuanya. Ya pasti kan paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, semuanya juga pasti mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi pesannya tetap pemilunya damai, tetap hargain berbeda pilihan. Tetapi nanti kalau pilihannya yang menang, ya jangan sombong juga pendukungnya, ya tetap merangkul. Ya kalau pilihannya belum menang juga, ya apa ya, kita harus legowo. Jadi intinya di sini sih pemilunya damai aja. Kayak aku juga, ya mungkin aku memilih salah satu paslon, tapi aku juga menghargai paslon-paslon yang lain. Alis ini bakal ke pemenangannya Pak Prabowo? Dari kalian, ya? Pengen harapan seperti apa? Ya, kalau harapan pemimpin pasti yang terbaik lah buat bangsa kita, buat bangsa Indonesia itu aja. Yakin dari Alis? Hujan naik motor guys. Kemarin ini tidur dulu, ini ngantuk banget abis main. Tunjukin tangannya jam berapa? Oke, nanti di Istora mungkin aku jam...